Aduh. Kayak gimana? Terus ini jadi satu challenge kan, biasanya mainnya yang lempeng-lempeng aja nih, kasih tantangan baru ini seperti apa nih Bang Kulet? Ya ini karakter jadi Bugi ini ya, sosoknya kan karakter kembali gitu ya. Dan dia sih namanya sahabatnya Amora juga kan. Jadi dia sosoknya tuh kayak dia pemberani, tapi kalau di suatu di kasus yang pentingnya aja gitu. Kalau misalkan kayak ada permasalahan-permasalahan apa, dia selalu pengecut. Jadi kayak berani bacot doang tapi gak berani melawan. Dan ini peran kemah ini adalah apa ya, tantangan buat gue sih. Karena gue sebelumnya selalu menjadi karakter itu karakter kayak yang tepun jahat-jahat lah. Sekarang gue dapetnya peran kayak gini. Sebenernya udah dipikirin dari jauh jahat dan dari pertama lalu. Kalau gue jalan karakter jadi banci gimana ya? Kalau gue karakter jadi kasus tetap kayak gini. Nah itu dia tantangan gue tuh. Karena pesan ayah itu setiap ngejalan karakter tuh gak usah ngeliat karakter kayak gimana. Gimana kayak kita menjalani perang dan jangan gampang puas. Makanya gue tetap mau gimana pun harus bisa menjalani peran ini. Dan harus maksimal mungkin. Semaksimal mungkin. Dalamin perannya sendiri kemana mungkin? Riset, banyak riset dari belajarnya mungkin sama siapa? Belajar ya? Untuk belajar Bule, kebetulan ya teman-teman Bule ada beberapa yang jadi dia tapi gak over. Kayak yang itu cuma gak terlalu over banget. Jadi bisa lah tanya-tanya sedikit nih. Kalau kan gak terlalu over banget sih si Bule ini tuh gak terlalu over nih. Hanya ditunjukin sedikit-sedikitnya aja ya. Ada hal yang sebenarnya lah. Dan bisa lah. Berlatih sempat itu. Ini kejadian ya sih. Pas tadi kasih tau kalau pernah jadi kembali kayak gitu, pas sudah ikut disiplinitas itu kan boleh dikira pasti gue gak pernah dapet. Karena peran kembali itu kan lumayan susah gitu. Gak nah, gampang orang yang bisa dapetin peran ini. Dan gak semuanya gitu. Makanya boleh coba screen test dan dapet dari kantor. Itu coba lah. Boleh mikirnya udah lah gue gak bakal berhasil entah. Pasti bakal berhasil. Ya tahunya dari temen kabar dari kantor kalau boleh belum. Wah ini berarti gue harus bisa ngerti peran kemayu ini semaksimal mungkin. Gue harus bisa banyak referensi dari teman-teman yang apa sih apa ya, biayanya tuh gitu deh. Kayak gitu kan, gue saya sendiri gitu. Ah, sama lah gitu. Ayah sendiri mungkin gimana nih, biasanya kan ayah suka rewel kalau udah, sempat tanya sama ayah. Sempat tanya sama ayah, bilang, ya ini ada film nih, cuma perannya jadi begini, begini gimana? Ya jadi dalam itu, oh ya udah nggak apa-apa bagus. Lu harus bisa ngedalamin karakternya. Bukan, lu tuh kalau tetap aku sama orang lain, kalau misalkan kayak, ih si Kure karakternya jadi banci gitu, ih ganteng-ganteng jadi banci. Emang mbak, banyak tuh di luar sana yang gitu. Begini jadi ya, gak usah mikirin itu, yang penting bisa maksimal aja sih. Dan nggak ngecewain gitu. Pacar gimana nih mungkin? Ah, dia dukung gak? Alhamdulillah dukung. Agak gimana gak sih dengan karakter yang namanya menyimpang gitu kan, ini gimana mungkin? Gak, aku juga harus sempat ngomong sama dia dan gak apa-apa bagus gitu, gini-gini yaudah gitu. Tapi jangan sampai ke bawah ya, kalau kita lagi jalan gitu. Udah mulai belum sih kayak ke bawah, takut sama aja gitu? Kemarin sih pas kayak apa ngedalami kenalnya sedikit, terus ada orang nanya, sempat nanya kan gitu. Nanya jalan gitu, mas matanya mah kalau mau jalan ke sini, oh ke sana. Masa ini? Oh enggak. Sana mbak, sana maksudnya kayak gitu. Jadi ke bawah kayak bentuknya. Nunjuknya tuh kayak lekong banget gitu. Itu sih pengalaman kemarin. Sampai malu sendiri. Ya Allah kok gitu ya. Takut sih. Gak sih orang ke bawah atau dunia nyata? Enggak lah. Enggak takut. Maksudnya Pule udah tahu karakter Pule sendiri kayak gimana. Ya ini kan cuma perang gitu. Jangan sakit. Cuma yang beberapa ada teman sampai ke bawah sih. Nah itu gimana tuh? Coba jangan sampai lah gitu. Adaptasi dengan pemain yang lain seperti apa? Adaptasi karena Pule juga sama kalau pemain ini kan baru semua dan Pule baru yang kenal. Mungkin baru sama kayak siapa? Si Jeffrey, Jeffrey siapa? Lupa namanya. Oh, Mbak Fuji tadi, Mbak Fuji. Aku juga baru kenal, baru hari ini juga. Belum ada sih, lupa nih. Coba sekedar kayak CD aja biasa. Mungkin lo ini bicara 2022 resolusi mungkin apa nih, kemarin ayah udah ngasih lampu hijau untuk sama pacar, gimana mungkin? Harus ditanya gitu ya? Apa ya? Ya semoga aja sih, semoga. Karena ya yang penting ya buat laki mah ya cari duit aja gitu. Tapi kan pengen melantikan muda kan kemarin
pernah bilang kalau yeah. Udah mungkin gimana nih? Iya pernah sih cuma ya mungkin lagi lah ntar lah. Kalau pengen sih pengen antara imbang gitu. Target mungkin tahun apa umur usia berapa? 27. Sekarang? Sekarang 25. Tahun lagi ya. Bungkul mungkin prestasi 2002 mau apa lagi sih yang dicapai nih? Apa ya? Bahagia yang orang tua sih paling orang tua. Karena yang boleh deh dulu pengen banget itu bisa membagi orang tua gitu. Sekecil apapun itu ya boleh harus bisa. Karena ya apa ya? Sebesar apapun kita ngasih itu nggak cukup buat orang tua. Karena yang sayang orang tua itu lebih besar dari apapun. Itu sih yang boleh pengen dari dulu. Yang masih belum tercapai ya. Walaupun boleh udah dipandang ya alhamdulillah gitu. Dari entertain, pertama buat fans yang udah mendukung Bule dari Bule pertama kali terjun sampai sekarang yang masih tetap dukung Bule dan support Bule ya, terima kasih banyak. Pengen punya apa lagi mungkin? Punya rumah, karir, mobil atau apa nih dalam karir sendiri di 2022? Pribadi sih mas. Tempat tinggal. Buat masa depan atau kenapa? Buat rumah masa depan atau untuk keluarga atau seperti apa? Buat masa depan sih, buat masa depan. Karena orang tuh juga bertanya, kalau bisa sih rumah dulu. Kalau mobil atau apa segala macam bisa belakangan, tapi tempat tinggal aja. Siap. Mau milih rumah, mau beli mobil, kan kalau nggak beli tempat tinggal buat apa? Siap, terima kasih. Oke, sama-sama.